24 jamnya bayarin Jessica. Itu ada ide yang sangat baik dan saya tidak akan menolak. 100 juta cukup gak sih, Jos? Kurang. Kita mau makan semua yang ada di sini. Mas, saya mau beli Starbucks termahal di sini. Kayak ada lagi ada konser Raisa gitu. Gimana cara cari tiket kan? Ya udah yang paling murah aja. Beneran. Jadi guys, ini cuma 4 juta rupiah. Jadi guys, hari ini aku bareng sama artis terkenal banget. Siapa yang kenal sama Jessica? Oh my god, oh my god. Aku tuh manggil Jessica, aku butuh kayak butuh 2 bulan gak sih manggilnya. Terus kayak rate card-nya tuh gila banget. Ya sebenarnya aku gak mau sombong. Udah jangan sombong kayak gitu. Salam kenal masih Jessica. Jadi guys, hari ini tuh rencana aku mau bikin 24 jam bareng sama Jessica. Oke, jadi tapi kok kayak membosankan ya? Ada saran lain mungkin, Lutfi? 24 jamnya bayarin Jessica. Itu ada ide yang sangat baik dan saya tidak akan menolak. Bayarin Jessica. Mau bayarin aku apa, guys? Setuju banget gitu. 100 juta cukup gak sih, Jos? Kurang. Gila, 100 juta. Oke, jadi aku akan memberikan permintaan pertama pada Jessica. Yang mahal dong, Jess. Jangan murah-murah banget. Aku takutnya... Gak usah ngomong. Aku mau makan nasi padang termahal di muka bumi ini. Muka bumi? Aduh, ribet ya nyari. Amerika yuk sekarang. Gak ada nasi padang Amerika. Oh, enggak. Tidak. Kok gue jadi kelihatan bodoh banget? Kamu ada nasi padang Amerika? Gak ada. Yaudah, langsung daripada banyak komen, langsung kita jalan, guys, ke sana. Kira-kira habis berapa puluh juta ya, kira? 250 ribu triliun sih. Makan nasi padang pakai rendang. Oke, let's go! Sampai Jessica di... Kamu habisin berapa porsi? 80. Doa dulu, nak selek. Mari makan. Selamat makan. Jadi guys, ini kita mau makan. Kata Jessica ini gula paling enak. Iya, Jo. Iya enggak? Gula paling enak. Enggak. Iya. Ini otak, Jess. Namanya ini otak. Aku selalu makan otak. Biar pin. Aku juga punya otak. Biar pin. Pindah. Makan yang mana ya? Kamu suka apa biasanya? Aku memakan segalanya. Enak loh. Emang enak dari dulu, Jess. Kamu dari mana aja? Enak banget. Rendang. Ini cabai hijau kan? Rendang. Apakah ini jengkol? Otak ini ya? Gila, otaknya banyak banget. Kita mau makan semua yang ada di sini. Yes. Kalau aku makan sama mangkok-mangkoknya ya. Udah cukup ah. Nih, makan aja segini ya biar tumbuh besar dan sehat. Ayo, makan nak, makan. Makasih ya. Sama-sama. Yes, mari kita makan. Sini ada cabai hijau, di sini ada perkedel. Rendang mana rendang? Kita harus mencari rendang. Di mana kah rendang? Ini rendang. Ini dia rendang. Kita makan. Ini aku bagi satu nasi ya. Makasih, Jess. Baik banget ya, Jessica. Saya mau satu nasi. Berbagi itu indah, teman-teman. Ini ada cabai hijau di depan aku. Katanya mau makan 80 porsi ya.
Gak usah lah, aku berubah pikiran. Makan semuanya, makan. Wah, mantap sekali nih. Aku makan cuma sama segudong ini. Kamu benar-benar nggak mau cobain ayam popnya? Nggak. Really nice. Masih panas lagi. Cantikan ini nggak sih kayak bahagia gitu mukanya. Ini kayak nggak kurang bumbu. Iya. Tapi enak buat sarsa bohong. Aku tahu ayam pop sebenarnya ada rasanya, cuma mukanya aja gak ada. Oh jadi Jessica mandang fisik ya? Oops. Kayak gue dapet karma. Pahain. Terus aku mau capek hijaunya kan? Kayak banyak kayak. Ini enak banget. Kan biasanya gak makan itu? Siapapun yang nyipta nasi padang di dunia ini, kayak kita harus berterima kasih untuk mereka. Kamu udah pernah makan nasi padang langsung di Padangnya belum? Belum lah. Tapi katanya nasi padang di Jakarta lebih enak daripada di Padang. Karena mungkin lidah kita udah kebanyakan micin aja gak sih? Karena tiap daerah kan punya selera mereka masing-masing. Jadi guys, sekarang kita mau bayar. Habis berapa, Jess? 700.000. Murah ya? Kayak saya masa bersalah gitu telah makan rendang. Tapi ini kebanyakan sih Adeline yang makan itu dah. Si ayam sama otak. Paling tau aku makan 12. 5, gila. 7 ayam pop. Gila gak? Gila banget. Ini beneran guys, gak bohong liat. Mana ayamnya sih ayam pops? Oke, langsung kita bayar. Jess, selanjutnya kamu mau dibayarin apa lagi? Karena kita udah makan yang kayak berat-berat, kita makan yang manis-manis gak sih? Berarti dessert ya? Iya. Yeah. Starbucks. Let's go! Let's go! Guys, aku mau ada permintaan lagi. Kayaknya hari ini tuh kayak bosen gak sih kalau kita kayak gini-gini aja? Terus mau ngapain? Kita mau ngapain? Kayak ada lagi ada konser Raisa gitu. Gimana cara cari nikah kan? Yaudah, yang paling murah aja. Beneran. Kita, ayo kita konser. Aku nggak janji akan masih ada nggak sih tiketnya, tapi gimana belinya? Kan Anda kan orang keren, jadi minta aja tiketnya. Jadi nggak usah bayar, minta aja. Iya. Nama Raisanya. Ayo kita cari Raisanya yuk. Lagi kita cari Raisa yuk. Dia lagi di pasar deh, lagi beli ikan goreng. Tadi lagi beli. Lagi beli bakso. Oke guys, edit Raisa ini. Aku akan mencoba untuk cariin tiket, nggak tahu bakal ketemu atau enggak. Yes, yes, kita nonton konser. Akan berusaha. Aku akan cari yang paling mahal yang kita bisa duduk depannya, duduk sebelahnya Raisa. Iya, betul sekali. Kita nyanyi bareng dia juga. Duduk sebelahnya Raisa. Dia nggak usah konser. Oke, jadi sekarang kita mau lanjut ke Starbucks dulu. Terus habis itu sambil aku cari-cari tiket, nanti kalau ketemu aku bakal kabarin. Ini beneran aku dibeliin tiket Raisa. Yang murah-murah banget itu murah. Apa sih yang nggak buat Jessica? Yang kita udah pertemanan kita udah berapa tahun, Jess? Ini... Nggak inget. Kalau nggak inget, tiketnya nggak jadi. Jadi baik, kita udah temenan. Sebenarnya kita udah koneksi dari sebenernya kecil. Sebenarnya mama papa kita sama nggak sih? Iya. Sebenarnya seperti itu. Oke, langsung kita lanjut. Diminum. Let's go. Tiap hari aja kayak gini ya, Ci Adeline bikin kontennya biar aku bisa ke konsernya Blackpink besok. Jadi guys, sekarang kita udah sampai ke Starbucks. Kita mau langsung turun, aku bawa botol. Aku mau beliin kalau ada yang kayak gini jodohnya aja sih ya. Ya kita turun. Iya. Enggak mau. Aku beneran enggak mau duit. Aku enggak mau ikutan konten. Enggak mau. Cerita apa aku beli sendiri? Enggak mau. Cip, Adeline aku enggak mau ikutan nih. Mas, lihat tuh, Mas. Aku enggak. Enggak usah. Mas. Ini udah nih. Minuman aku bakal jadi sejuta gara-gara itu doang. Beli gelas di Indomaret aja. Mas. Ini dong gue jatuhnya. Guys, payment-nya pakai apa, Kak? Si astaga. Aku mau top up dulu boleh? Oh, karena ada Jessica mau dibeli sama Ci Adeline. Mas, saya mau beli Starbucks termahal di sini, apa itu? Apa? Tunggu dulu ya. Oh iya.
Yang di blend apa enggak katanya? Hah? Yang di blend. Terserah Mas lah diapain juga boleh. Cheesecake dong, Kak, yang paling mahal gitu loh. Atau krim sama cookies gitu biar mahal banget. Iya. Jadi dua, di blend cake sama cookies ya? Iya. Your name, sorry. Itu yang di botol itu. Kalau punya aku. Yang di sini? Iya. Aku mau biskoti lavi. Biskoti. Bener gak sih? Enggak mau kopi. Nah, aku tahu kan apa yang kamu suka. Apa? Non-coffee. Non-coffee. Yang punya yang tadi paling mahal enggak mau kopi. Iya. Kamu sih mau kopi? Aku kopi. Enakan yang mana? Kakak aku bikinin yang paling enak. Pesan semuanya. Jadi. Mohon maaf, semuanya aja dimasukin. Ini semua yang di sini kita masukin ke dalam. Masih bisa masuk sih. Masukin. Itu semua topping ini masukin ke Starbucks. Kasih botolnya terus masih masukin ya. Pegang gini ya. Yang gini. Masa loncat. Ini, nih. Masnya masukin sini. Masnya masukin sini, Mas. Itu lucu sih. Ini cuma kuenya dong, Pak. Ini Mas teh. Jadi totalnya 694.000 ya, Kak? Gila. Minuman termahal aku seumur hidup dari aku bayi lahir dan sebesar ini. Minum Starbucks 690.000. Minum apa? Minumannya Jessica aja tuh 75.000. Ditambah 42.000. Ini. Ditambah 22.000. Berapa ya? Gila sih. Berapa Jess? Gak tau, aku gak bisa ngitung. 139.000. Sama botolnya dong tadi. Oh, sama botolnya. Kan aku dikasih botolnya juga. Cuma 624.000. Kayaknya aku gak mau ke toilet deh abis ini. Sampai seminggu. Biar dia di dalam perut. Aku punya info bagus. Apa? Dapat tiketnya. Mana? Dari mana? Aku udah nyari-nyari, terus aku nemu tiket. Yes! Dan kita aku nemunya itu yang paling murah kok guys, cuma guys dia beli VIP. Jadi guys ini cuma 4 juta rupiah buat Jessica Pengga sih. Kita udah siap? Siap. Aku lagi sebentar lagi. Gila kan? Udah dibeliin woy. Gila. Kita tuh harus bahagia. Ya saya bahagia sekali. Tapi aku kayak gak enak gitu loh. Gak apa-apa guys, ini kalian gak boleh beli Jessica. Emang aku hari ini tuh mau. Kemarin Jessica tuh ulang tahun. Aku belum ngasih kado apapun ke dia. Dan itu udah lama banget, aku udah bilang ke dia kan aku mau beliin kado. Guys, aku gak beliin kado. Ulang tahunnya kayak 400 bulan yang lalu. Enggak. Udah lama banget. 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 bulan dan aku tuh gak beliin dia kado apa-apa. Jadi itu sekalian kado buat dia gitu. Jadi jangan dicinta. Aku nangis. Kita nungguin minuman. Terima kasih, Ci Adeline. Sama-sama, Jessica. Siapa yang mau lagi di traktir Ci Adeline? Di bawah. Beneran. Beneran, guys. Oh my god, minuman termahal di Starbucks. Sebotol-botol. Aku bahkan enggak tahu ini makannya gimana. Tutupnya enggak sorry. Oh iya, ketutupnya ketinggalan. Punya aku enggak dikasihin, loh, punya Jessica doang. Makasih aku. Oke, sama-sama. Makasih. Apa gue yang aku makan? Aja lah, masukku. Masuknya lewat mana sih, Kak Jess? Gak tau aku. Iya. Enak. 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 Cuma manis banget. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yay, kita mau nonton Raisa! Yes, ayo sekarang kita siap-siap buat ke sana. Nah. Ya, gak tau kita bawa. Jess! Antri apaan, Jess? Mau pipis. Segini aku. Ngantri sembako, lihat. Ngantri sembako, Wak. Kita sudah di dalam. Ada Marinda. Halo, Kak. Kita lagi, kita ternyata jauh banget, guys. Guys, jauh banget. Ini, kita harus pakai teleskop nontonnya, lihat. Lihat, Raisa yang tuh.
Indonesia kebanggaan bangsa dan tanah air. Wow. Gimana konser Raisa hari ini? Seru banget, tadi kita bahkan gak bisa lihat Raisa. Iya. 2 juta guys, 2 juta. Raisanya kayak sekecil. Enggak, segini aja, segini. Enggak, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Kayak sekecil debu gitu. Tapi ini seru banget guys, terima kasih Cici Adeline. Sama-sama, pokoknya sekarang kita mau makan, habis kita pulang, kita mau istirahat. Ya. Ini udah jam 12 malam lebih. Ya soalnya ini udah lebih dari 24 jam. Udah jam 12 sih ya guys. Mari makan. Ini ada bakul telur asin. Bakul telur asin. Ya ampun, ceritanya nih aku dulu suka banget sama dia. Sampai aku tuh kalau makan bisa sampai 2 biji lebih gitu. Terus gara-gara itu, gara-gara aku terlalu sering makan jadi aku udah enek banget sampai sekarang aku enggak mau makan lagi. Kayak aku liatnya aja udah kayak enggak mau gitu. Ya, terima kasih Mas. Boleh minta piring lagi? Tidak. Makasih. Enggak boleh. Kurang 3 doang. Lucu banget dia bisa keluar telur asinnya gitu, guys. Itu muncrat jatuh itu kalau misalnya dikebawain lagi dia. Kita pakain sambelnya yang nggak ada pedes-pedesnya juga sih sebenarnya. Iya. Iya. Ya brojol deh udangnya deh, aduh. Mari makan. Oh tidak. Ya gimana sih ini? Selamat makan. Satu orang
pokoknya ini tuh sebagai edisi ulang tahun Jessica 3 bulan yang lalu ya. Kayak Jessica gini anjir. Aku mau ulang tahun tiap hari aja lah. Besok aku ulang tahun lagi. Tapi aku besok ulang tahun. Aku lagi. Besok ulang tahun lagi loh. Aku juga ulang tahun, Jess. Enggak, tapi besok aku beneran ulang tahun. Aku juga. Tapi besoknya lagi aku juga ulang tahun. Iya, besoknya lagi aku juga ulang tahun. Oh. Saya gitu ya? Iya, kan kita emang kompak. Kadang iya. Kita tuh lahir kan emang udah tadi kemarin kan tadi udah janjian ya? Janjian. Oh, berarti Cici waktu masih jalan tuh Cici udah janjian sama aku juga enggak iya. Sih? Kita udah temenan enggak sih? Iya ya. Dari sebelum dilahirin pas jadi embrio. Betul sekali. Terus pas lagi jadi. Iya. Terus aja lanjut ceritanya sampai besok. Lagi apa ini? Embryo. Pas jadi embryo, kita temenan kayak iya. Jessica. Halo, Adi. Iya. Terus lagi berantem. Nanti ngedit ya nanti, Adek. Dia udah stres itu mukanya. Thank you for watching. Terima kasih Jessica udah menemani keseharian. Semoga kadonya disimpan gelasnya buat tadi atau tahun depan selanjutnya. Iya, betul sekali. Akan saya simpan sampai nanti aku punya anak, aku punya cucu, ntar aku turun-temurin lagi sampai aku jadi nenek moyang, terus masuk Museum Muri Indonesia. Capek ya lebih megang kameranya harus stabil gak nafas ya. So ya udah kita mau closing. Thank you guys for watching. Terima kasih Jessica. Terima kasih aku sudah ditraktir 24 jam. Sebagai bintang tamu hari ini. Sampai ketemu di konten-konten aku selanjutnya. Bye guys, thank you guys for watching. Bye-bye. Bye-bye jomblo. Lanjutin apa ya? Jomblo. Ada jomblo. Over the world.